Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Muncar TV. Kali ini kita berada di satu tempat yang sangat istimewa, yaitu tempat wisata terowongan Mbah Wali Abu Hasan Basri di Kedung Wungu, Tegal Drimo, Kabupaten Banyuwangi. Kenapa pada saat ini istimewa? Karena kita berada di salah satu program yang sangat menjadikan kita inspirasi untuk mendapatkan beberapa pengalaman, pengetahuan, ilmu, yaitu di program Si Peci Putih. Nah, saat ini di daerah ini, di makam Mbah Wali Abu Hasan Basri ini, ada satu kegiatan, yaitu launching kampung NU, yaitu menjelang satu abad NU dari tahun 1344 sampai 1444. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bersama perjalanan program Si Peci Putih di wisata terowongan Mbah Wali Abu Hasan Basri Kedung Wungu. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Fanani sebagai ketua panitia penyelenggara launching Kampung NU Percontohan Desa Kedungwungu Dusun Sumber Kepo, di mana kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2022. Kegiatan ini adalah kegiatan percontohan Kampung NU yang ada di Banyuwangi. Tentu jumlahnya ada 100 Kampung NU. Kedungwungu merupakan salah satu dari 100 Kampung NU percontohan. Adapun kegiatan ini tadi dilaksanakan mulai dari jam 9 ataupun jam 9.30 dengan persiapan-persiapan yang sangat matang, mulai dari hari-hari sebelumnya. Dari kegiatan dimulai pukul 9.30 tadi, diawali dengan pemotongan pita, yakni peresmian gapuro Kampung NU Dusun Sumber Kepo Desa Kedungwungu, dan kemudian di situ ditandai dengan pelepasan balon, kemudian dengan beberapa kembang api, dan juga diiringi dengan grup hadra, dan juga didukung oleh beberapa kesenian-kesenian, mulai dari kesenian drum band dari MI Tarbiyatu Sipyan, kesenian drum band dari TK Khojidah 22, dan kemudian drum band dari SDN 3 Kedungwungu, dan juga ada gamelan-gamelan, dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang ada di sini yang dihadiri oleh Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi Kiai Haji Muhammad Ali Maki Zaini, dan kemudian beserta seluruh MWC yang ada di Kecamatan Tegal Drimo, dan kemudian dihadiri oleh Ranting NU Dusun Sumber Kepo ataupun Ranting NU 1 Kedungwungu, dan seluruh banom-banomnya, mulai ada dan juga lembaga-lembaganya, mulai dari Lembaga Lazisnu, kemudian ada Muslimat, Fatayat, Ansor, kemudian ada IPPNU, kemudian IPNU, dan beberapa simpatisan yang mendukung dari kegiatan NU ini. Sekian, terima kasih atas nama panitia. Mudah-mudahan kegiatan ini sebagai awal kegiatan yang ada di Dusun Sumber Kepo Desa Kedungwungu untuk membawa NU lebih maju ke depan. NU Kedungwungu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perjalanan kita di program Si Peci Putih. Kita sudah bisa mengikuti perjalanan dari program Si Peci Putih mulai awal hingga akhir. Mulai adanya penyambutan, kirap, dan sekarang di sini ada launching Kampung NU-nya. Semoga NU bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat menjadi orang-orang NU yang berakhlakul karimah. Semoga program Si Peci Putih ini bisa memberikan satu tambahan pengetahuan bagi kita bahwa di Kedungwungu ini ada Kampung NU. Saya Muhammad Yunus di program Jejak Si Peci Putih mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.